Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya di channel Mulyadi Johansah. Hari ini guys, saya akan melihat kegiatan dari kawan-kawan Segalo Ado TV. Mereka sedang membuat sebuah cerita film pendek tentang kehidupan remaja di Kabupaten Batanghari. Bagaimana serunya mereka membuat film cerita pendek. Ikutin terus video saya. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan share Mulyadi Johansah. Terima kasih. Ini namanya acting bersama sapi. Ya, beginilah suasana pengambilan gambar oleh Segalo Ado TV di Kampung Baru, kilometer 5, Kecamatan Muara Tembesi. Beginilah suasana saat santai para kru dan pemain dari Segalo Ado TV Batanghari. Kreativitas dari anak-anak muda Batanghari. Seribu akal. Sapu itu ada sapu. Nah ini mah bisa jepit. Menggunakan alat seadanya, guys. Tapi terkejar ada suaranya ada. Kalau di vlog ini macam mana nih? Nampak sapunya di vlog ini. Ini budak-budak Segalo Ado TV pakai kayu kan ya? Bermodal, kita bermodal lebih berkarya. Okay. Standby. Standby, siap. Sound standby. Start. Action. Ui, Doni, gawe kau Doni, Doni. Sampah berserakan, suruh bersihin sampah dan nak. Oh, gawe dah. Berapa lama berdirinya Segalo Ado TV?
ini punya tulisan stand up itu, punya materi stand up ini mau diarahin kemana gitu, soalnya stand up sekarang sedang down, Indonesia sedang down. Jadi ya materi stand up-nya coba dilariin ke video gitu. Ternyata di situ di video lebih sulit, ada tantangan-tantangan tersendiri. Gimana caranya berkumpul gitu, sedangkan ini kan sekolah ada yang jadi gimana membagi waktunya seperti apa? Membagi waktu dengan cara bagi waktu seperti hari libur. Hari libur, ini biasanya hari libur. Dan kami juga gak kalah saing sama YouTube lain, kami juga punya brand. Punya brand sendiri, itu kami di bidang kayak desain grafis. Gak jauh-jauh dari bidang elektronik, masalah handphone, masalah desain sepatu, undangan, stiker, handphone. Jadi kalau yang abang ini kan sudah dulu ya, membimbing adik-adik itu seperti apa? Sebenarnya kalau dalam generasi muda seperti kami itu orangnya malu-malu, itu yang jadi sulit untuk mengekspos. Kalau kayak kami di mereka berdua ini sebenarnya pemalu orangnya, malu. Tapi karena kami tadi kami latih itu kan, jadi alhamdulillah sekarang mereka sudah berubah. Kan malu sih sekarang. Ini salah satu contoh pemuda-pemuda kreatif yang ada di Batanghari ataupun di Provinsi Jambi sebagai salah satu kelompok yang kreatif. Ada lagi ini yang mau kita lakukan kedepannya, rencananya segala atau Jambi Kor ini rencana kedepannya secara inti rencana kita apa? Pengen kayak lebih booming lah video kami kayak gitu, dan kayak membuat film yang suatu yang karena dikasih tantangan untuk buat film yang lebih soalnya YouTube kami ini beda dari yang lain, beda dari yang lain dalam arti kata kami nggak ngambil ide orang, nggak ngambil diksi-diksi dari video orang, kami nggak pure dari otak kami sendiri. Ya kalau misalnya ada dari pemerintah daerah support kegiatan kecil, jadi
kalau support dari pemerintah daerah sih sekarang tuh belum bisa, belum ada berbeda gitu kan. Jadi kami berharap ke pemerintah daerah, khususnya ke di bidang kepemudaan gitu. Kami generasi muda ini lebih diarahkan gitu, jangan kami yang kayak konten kreator jadi bikin orang tuh main komunitas dengan teman-teman gitu. Jadi mana bagian promosi itu yang dapat. Mereka nggak mencari mana titik-titik, padahal sudah sangat banyak. Kira begitu guys. Jadi untuk melakukan sebuah kreativitas diharapkan ada semangat, semangat dan keinginan untuk berkumpul bersama kawan-kawan. Semoga kedepannya lebih banyak lagi pemuda-pemuda yang ada di Batanghari ataupun di Provinsi Jambi mempunyai kreativitas-kreativitas yang bisa diangkat dan bisa diperkenalkan ke masyarakat banyak, juga bisa ikut dalam pembangunan di Kabupaten Batanghari ataupun di Provinsi Jambi. Demikianlah bincang-bincang saya dengan Segalo Ado TV. Semoga pemerintah daerah dan juga masyarakat akan lebih lagi mendukung kepada generasi-generasi muda yang ada di Batanghari untuk lebih banyak berkreasi dan berkarya. Dari Johan Maratomesi, terima kasih sudah menyaksikan video saya, dan kita ketemu lagi pada video-video saya berikutnya. Terima kasih.